Yup. Anas dan Menyaksika meletup kecoh dekat studio sekarang ni. Kita ada pelakon-pelakon plan Cinta tak jadi. Yes. Tak kahwin lagi. Kita ada Fatah Amin, kita ada Fatia Latif dan kakak. Ayah dan kakak datang untuk nyanyi karang. Rupanya dia pun melakon juga dalam cerita ini. Yes. Yes. Ansang kerebel betul lah. Ansang kerebel eh. Ini first time you berlakon ke? Tak. Ini dah. Ini yang kedua lah kalau untuk TV. Untuk TV yang kedua? Yes. Tapi sebenarnya macam... Okay. Kita simpan jap soalan tu. Korang bila korang shoot cerita ni? Kita orang baru habis. Baru habis. Berapa episod? Berapa episod ni? 13. Tapi belum puasa tu kan kita shoot. Biasa macam 26 episod. Apa dia? Faham. Lama. 13 tapi dia punya lama macam 26 episod. Yes. So semalam dah bersiaran first episod? Yeah. Macam mana respon so far? Respon? Okay. Alhamdulillah so far. Tweet. Positif kan? Positif lah. Banyaklah kita dapat. Okay. Selalu kita dengar yang positif je tapi takkan tak ada satu pun. Negatif please. Fatah, ada tak satu yang negatif yang you terbaca? Ada negatif tapi pasal aku. Dia cakap apa pasal aku? Negatif ni pasal aku. Pasal apa dia cakap tak, Fatah? Fatia pun adalah. Ada. Kakak pun ada. Okay, semua ada. Positif, ada negatif. Fatah dulu. Dia cakap Fatah apa? Macam apa? Tak tahu. Tak ada macam. Tak ada pun. Okay. Ada lah. Fatia ada. Orang cakap, please help Fatia. Sebab watak tu Fatia macam kelang kabut. Babe, tu nak negatif. Tak, dia orang macam please help me sebab sebelum ni Fatia watak serius. So tiba-tiba macam kena panjat bumbung lah nyanyi-nyanyi. Terang komedi. Komedi. So dia tak pernah tengok angkat macam tu tau. First time. Tapi maknanya... Bagus apa? Berkesan lah. Something different lah. Berkesan lah. Fatah pula engkau. You kena apa? You kakak. Okay, I Fatah. Moga jadi Fatah. Okay, kakak ada dapat juga? Tak ada. Okeylah. Sebab maybe first episode kakak tak ada sayang. Kakak tak ada macam diorang main. Kakak menyanyi boleh, berlakon boleh. Dahsyatlah. Fatah ni. Cerita sikit pasal plan Cinta Tak Jadi ni. Apa cerita? Apa? Cerita pasal plan Cinta Tak Jadi ni? Sinopsis dia sebenarnya cerita ni pasal apa? You lagi banyak. Sebab apa? Kita sama-sama. Sebab apa cerita ni bukan melibatkan diorang ni je tau. Mark Adam pun berlakon. Mark Adam pun berlakon. So ada banyak penyanyi yang berlakon cerita ni. Kakak, Mark Adam. Okeylah, apa kata Fatah cerita sikit? Macam saya jadi Anas. Owner bengkel. Okey. Anas. So karakter dia ni memang daripada episod 1 sampai 13 memang kelakar lah. So ni first time saya buat watak komedi yang daripada episod daripada 1 sampai 13. Okay. Sebelum ni adalah tapi sikit je. So this is first time. Tapi orang kata macam kalau berlakon cerita komedi ni dia ringan kepala dah. Dia lagi ringan, dia tak tingkatkan. Kan. Dekat set tu tak stress. Tak stress. Best lah. Okay. Best lah. I suka berlakon komedi. Ya. Sebab dia masa dekat Palik Cafe, dia datang sini. Yang scene tadi dia bawa ke sini. Oh, ya? Yeah. Dia ibu karakter sangat. Dia orang kata deep. Oh, deep. Hashtag deep method. Sebijikan. Satu pelakon yang bagus lah. Nak ambil pelakon. Memanglah. Benda macam tu bagus lah untuk pelakon. Tapi jumpa aku pula. Okay, next. Aku boleh apa yang kau pergi. Okay, kita nak tengok kakak dan juga Nabi perform. Kas untuk korang semua. So, dia ni memang tau. Okay. Please lah. Okay. Awak buat yang ini bukan hal aku tu. Okay. Ini bukan hal saya ke ini bukan hal aku? Bukan hal aku. Okay. You sebaik nanti kau yang sini. Setuju tak setuju bukan wow. Okay. Itu bukan hal aku. Ya. Bukan hal aku. Itu bukan hal aku. Biar ku jalan dulu. Ini bukan hal aku. Yo. Setuju everybody. Tak setuju kita yow. Oh. Yow. Setuju tak setuju. Nama kau pula macam tu yang kau buat hal aku tu. Yang mana? Buat itu. Macam mana? Itu yang... bukan hal aku. Bukan hal aku. Nampak nyanyi lah. Itu bukan hal aku. Tak, bila dia nyanyi, I macam star-star. Belakang kamera nyanyi. Nyanyi lah sikit. Nabi sini sikit je. Malulah. Bukan hal aku. Nabi hair. Hal saya. Okay. Back to plan cinta tak jadi. Sebenarnya siapa punya plan yang bercinta yang tak jadi ni? Plan dia. Tak, sebenarnya macam ni. Cerita ni sebenarnya pasal release. Macam kita orang, I the best friend nama Ramuna Zamzam. Dia watak Cici. So kita ni best friend. So tak lah kan kalau girls, kalau JK, kalau jiwa kacau, mesti dia akan nak bunuh diri lah. Yes. Kenapa apa buat macam tu? Selalu perempuan macam tu. Selalu perempuan punya kasut semua. Aku bunuh. Aku tak tahu kenapa dia. Banyak kali dia buat. Kita dah matang dah. Kita dah macam. Kita dah ni guys. Chill, move on. Okay, next. Cici nama Cici apa dia? Okay, Cici apa cerita Cici? Okay, Cici ni macam kawan kepada Fatah, kita orang best friend.
like Fadil cakap tadi lah. So dia putus cinta. So dia selalu dengan lelaki je, dia mesti macam fail. Okay. Macam sentiasa macam ada body lah dia ni. Macam tak boleh nak macam bila kau. So I macam okay, I ni memang sayang best friend I ni, Cici ni. So I kenalkan dia dengan Fatah. Fatah ni yang macam annoying, yang macam budget hot, yang macam so lalas ter apa? Dia. Nanti kan. Itu kita tengok sebab habis. Kau nak habis kat sini ke 13 episod? Sia-sia dia pergi syuting hari ini. Dia orang cakap Fatah ni macam mana dekat set macam itulah dia dekat sini. Dia sangat pendiam. Saya kurang bergosip sikit, kurang bergosip. Tapi kita tak bergosip. So sama nak ada gosip? Mana ada gosip? Tak ada bercakap. Mana ada cerita pasal Fizz Fairuz dengan Mendoza tu? Dia tak gosip lah. He's a good boy. Good boy. Okay. Sebenarnya. Untung Sherry. Untung Sherry. Sherry. Kau kan panggil Sherry Al-Hadad? Aiman. Aiman tak minta you. Tak cakap untung Sherry. Betul lah. Dapat laki macam baik. Okay. Sherry Al-Hadad? Aku tak faham. Okay, last word daripada korang semua. Okay. Mereka ajak-ajak mereka semua menonton. Plan cinta tak jadi. Silakan, Fatah. So kepada semua peminat kami, peminat saya, Fatiah, Ramona, Zamzam, Kakak dan semua lagi. Arjali, jangan lupa tonton Plan Cinta Tak Jadi setiap hari. Isnin 10 malam di Astro Ria. Saksikanlah ada macam-macam drama sikit dalam Memang Plan drama Cinta banyak. Jadi. Banyak sangat drama. Banyak. Tapi yang best ni cinta kelakar. Cinta kelakar. Romantik, komedi, action packed romance. Drama lebih relax. Maksudnya tak payah nak stress fikir menangis. Ayah jangan sebab apa tau. Sebab ada kakang Fatiah. Wow, so amazing. Tapi ada part nangis. Semenjak balik umrah ni. Part I banyak berat menangis. Makin menjadi-jadi. Kenapa tak nak layan I? Apa dia beri-beri? Part I tak ringan. Part kita walai-walai habis. Kembali depan ni kita ada S-L-E-E-Q. Right. Slick. Dan thank you so much for Thank you for having us. Saksikan Plan Cinta Tak Jadi. Sleep. Ya, kakak nyanyi sikit, go. Ini bukan Plan Cinta Tak Jadi.